Kadang-kadang ada orang yang nak marah tu sebab dia nak luah perasaan je. Dan kalau kita faham dia nak luah perasaan, diam je lah. Dah lepas 40 minit dia dah luah perasaan, dia dah ada penat kan. Dia dah berhenti. Abang nak apa, nak Milo? Boleh saya buatkan. Ada orang nak luah perasaan. Ada orang memang memang sebab dia panabaran. Jadi banyak sebab lah. Kalau kita dapat memahami hasrat kenapa dia marah tu, kita dapat sambut dengan baik, okey selesai. Itu yang macam ayah aku sebut tadi. Maknanya kalau suami marah-marah, maknanya isteri pun cakap terima kasih lah bang. Ini isteri bagus dalam pelan.